Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa UP yang berbahagia. Salam semangat selalu. Saat ini kita sudah berada di sesi terakhir, yaitu sesi 8 dalam pertemuan kita di mata kuliah Kalkulus 1. Di sesi yang ke-8 ini adalah momen atau waktunya kita untuk mereview seluruh inisiasi 1 sampai dengan inisiasi 7 atau sesi 1 sampai dengan sesi 7, di mana nanti mahasiswa bisa mengulang kembali modul-modul yang sudah dipelajari. Bisa jadi ada hal-hal yang memang belum dipahami, ada yang masih kurang. Silakan didiskusikan, ditanyakan, supaya nanti kita bisa sama-sama berdiskusi. Ya, saya akan memberikan penguatan terkait dengan hal-hal yang memang belum dipahami mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Coba dilihat-lihat kembali, mungkin ada ruang-ruang diskusi yang belum dilakukan, silakan dilengkapi sehingga nanti setelah selesai sesi 8 ini penilaian kita ini memang sudah maksimal. Diharapkan memang kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal sehingga nanti kita bisa lulus di kuliah ini. Saya sebagai pengampu mata kuliah ataupun tutor di kelas kita ini, mungkin ada hal-hal yang masih kurang atau kurang berkenan. Saya mohon maaf atas hal-hal yang memang belum pas. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, menanggapi seluruh permasalahan yang masih terjadi atau hal-hal yang memang menjadi pertanyaan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Demikian harapannya nanti saat ujian bisa menjawab dengan baik. Tentunya dipersiapkan lagi sebelum ujian dilakukan, sehingga ada hal-hal yang memang belum, yang masih kurang, itu masih ada kesempatan untuk memahaminya atau memperbaikinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu.